Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Albi Herbal. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa tips cara melangsungkan usai persalinan. Namun sebelumnya, silakan like, komen, dan subscribe untuk terus dukung kami dalam membangun channel ini agar bermanfaat bagi setiap orang. Berikut cara melangsingkan kembali pasca melahirkan. Yang pertama, menyusui. Menyusui membantu bunda membakar kalori berlebih sekitar 500 kalori per hari. Berat badan ibu menyusui kemungkinan akan lebih cepat turun dibanding ibu yang memberikan susu botol pada bayinya. Menyusui juga dapat memicu kontraksi dan membantu mengecilkan rahim, sama seperti sedang melatih seluruh tubuh. 2. Olahraga. Tidak hanya menjadi cara mengecilkan perut setelah melahirkan yang tepat, olahraga juga dapat membantu mengencangkan perut dan membakar kalori. Entah itu sekedar berjalan kaki, ikut les yoga, senam kegel, akrobatik, peregangan, atau olahraga yang melatih panggul. Setidaknya tunggu 6 minggu setelah melahirkan jika ingin memulai berolahraga, dan pastikan agar bunda berdiskusi terlebih dahulu dengan dokter untuk menentukan waktu dan jenis olahraga yang cocok. 3. Menjaga asupan makanan. Berat badan sehat usai persalinan bisa diraih dengan mengkonsumsi buah-buahan, sayuran, lemak tak jenuh, biji-bijian, dan makanan tinggi serat lainnya yang membuat Anda merasa kenyang lebih lama tentunya. Selain itu, jangan pula makan dengan porsi yang kecil namun sering, dan hindari pula junk food atau makanan cepat saji. Jangan pernah melakukan diet ekstrim karena akan mempengaruhi produksi ASI. 4. Menggendong anak. Tidak hanya berguna untuk menidurkan, menggendong anak juga memberikan manfaat untuk bunda. Menggendong anak ibarat membawa beban seberat 3,6 kg hingga 5,4 kg. Sehingga bisa melatih otot tubuh bagian bawah agar terbentuk dan metabolisme tubuh jadi meningkat. Anda juga bisa berolahraga dengan mengangkat si kecil ke udara dan menurunkannya kembali. 5. Minum banyak air. Minum minimal 8 gelas per hari dapat membantu membuang racun dalam tubuh, tapi juga membuat Anda bisa lebih kenyang. Selanjutnya, konsumsi probiotik. Penelitian menunjukkan bahwa probiotik dapat membantu wanita mengontrol lemak perut setelah persalinan. Probiotik dikenal sebagai bakteri baik yang mampu meningkatkan kesehatan usus dan pencernaan. Walaupun belum diketahui dengan pasti bagaimana fungsi probiotik ini berhubungan dengan pengontrol lemak. Setelah melahirkan, tubuh dapat berubah bentuk. Hal ini kemungkinan membuat bunda merasa sulit untuk mengembalikan tubuh seperti sebelum hamil. Konsultasikanlah dengan dokter terlebih dahulu jika bunda ingin mempraktekkan cara mengecilkan perut setelah melahirkan seperti yang sudah tadi saya sebutkan. Karena perlu diingat, tidak semua orang memiliki kemampuan sama dalam berolahraga atau cara diet yang tepat. Itulah beberapa ulasan tentang cara yang bisa dilakukan untuk membuat kita langsing kembali pasca melahirkan. Silakan like dan share jika info ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe untuk mendapatkan info-info yang lainnya. Dan jangan lupa pula untuk tinggalkan pesan di kolom komentar agar memberi masukan kepada channel kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.